tidak terasa sampailah masa, sampailah waktu pukul 12 lebih. Pukul berapa sih? Pukul 21. Pukul 21 ya? 9. Pukul 20 menit pagi. 21 hari bulan tak nampak. Itu lagu kalau dah guru kan dah tua. Kalau guru cakap salah tu boleh lah, yang tak boleh salah tu kau. Ada tulis dua tak kat situ? Ada kan? Ada tulis satu lah. Itu mana tu salah? Pukul dua kali pukul, tiga kali pukul. Jangan tengok angka, itu bukan masa Tuhan. Yang Tuhan tengok itu bukan masa. Yang Tuhan tengok itu bukan waktu. Yang Tuhan tengok itu angka. Sebagaimana usia yang Tuhan sebutkan 10, 20, 30, 40, 50, itu bukan usia. Itu bilangan, itu bilang 1, 2, 3, 4, itu bukan usia. Selamat hari jadi. Bagaimana ini kau baru jadi lah. Selamat hari jadi. Hari jadi dan lama jadi dah. Dicakap dia selamat baru dia. Best day lah. Selamat hari jadi. Selamat hari lahir. Cantiknya lagi hari keputeraan. Indah tanggu selamat ulang tahun. Ulang tahun tak pernah selamat. Tak kau selamatkan pun tahun itu tahun juga. Selamat ulang tahun Indo, selamat hari jadi Malaysia. Happy birthday English. Ngau trong dong Vietnam. Kong sifat cuy bahasa Jerman. Itu bukan usia, itu bukan panjangnya usia. Bukan Tuhan. Yang selama ni kita tertipu, didustai. Adakah usia itu angka-angka? Adakah usia itu berbilang? Adakah usia itu sebutan? Itulah manusia cenderung berbuat salah. Manusia sentiasa menipu. Engkau sentiasa menipu, engkau sentiasa berdusta. Karena ucapan, karena perkataanmu itu mencederai akal. Perkataan sebutan kamu itu, kata-kata kamu itu merusak otak. Tiap-tiap masa, tiap-tiap waktu, tiap tahun, kau sentiasa mencederai akalmu, kau sentiasa merusak pikiranmu, sehingga hancur otakmu, sehingga binasa kepalamu itu. Dimakan cacing. Kau tidak pernah menemui ilmu. Karena ilmu itu bukan tempatnya di otak. Ilmu itu bukan berkedudukan di otak. Di dalam otak itu tidak ada ilmu. Ilmu jangan ditempatkan di otak. Otak jangan ditempatkan di kepala. Berpikir jangan gunakan otak. Jangan kau berpikir guna otak. Tahu guna otak? Kau paksa otakmu untuk berpikir. Kau jadikan otakmu itu untuk alat pemikir. Jangan. Otakmu itu tidak mampu. Otakmu itu tidak ada kuasa. Otakmu tidak boleh berbuat apa-apa. Berapa banyak manusia mengaku manusia berpikir menggunakan otak, memeras otak sehingga otaknya menjadi rusak. Akhirnya kan
Cancer itu penyebab kerusakan otak, itu menyebabkan kerusakan darah yang ada di pembuluh, yang ada di kepala kamu, sehingga pecah pembuluh darah. Pembuluh darah di kepala itu lebih halus daripada rambut yang dibelah tujuh. Saraf di otak kamu itu bagaikan rambut kamu itu yang dibelah tujuh. Itulah saraf yang ada di otak. Jadi sangat-sangat mudah sekali dia patah, bengkok, pecah, hancur. Boleh kau paham? Tahu saraf, tahu pembuluh darah yang ada di otak. Hanya karena kekuatan berpikir, hanya karena kesakitan berpikir, kecederaan berpikir, saraf di otak itu bisa pecah. Dokter panggil stroke, serangan jantung. Yang paling mudah disebutkan dokter itu kanker otak. Tidak pernah otak itu kanker. Tidak pernah otak itu sakit. Tidak pernah otak itu luka. Tidak pernah otak itu cedera. Hanya perkataan-perkataan bohong, perkataan-perkataan, pernyataan dusta. Apabila ada pernyataan statement mengatakan kanker otak, gegah otak, apa dipanggil? Gegah? Ada tak gegah otak? Indor panggil geger otak. Itu tidak pernah terjadi. Gegar? Gegar otak. Pernah dengar kan? Sangat pernah. Sangat familiar. Apa yang boleh bergegar itu? Yang boleh bergegar itu apa? Mie. Buang mie. Apa lagi? Oh, ada lagi kata, ada yang lagi katakan guncangan jiwa. Coba kau berpikir, coba ambil akal yang sehat. Guncangan jiwa. Tengok bahasanya, cantik ya? Cantik tak? Hah? Jiwa yang terguncang, hati yang luka. Luka main. Oh? Hati yang luka. Coba tunjukkan hati kamu luka. Definisi, definisi luka, cedera. Tahu luka? Apa makna luka? Betulkah hati itu boleh luka? Sangat-sangat mencederai akal, tuan-tuan. Itulah bahasa-bahasa yang dari kecil lagi, sehingga kita dewasa, sampailah kita mengaku tua, sentiasa mencederai akal pikiran kita, mencederai otak. Maka kita sendirilah yang membodoh-bodohkan diri kita. Maka diri kita, perkataan diri kita itulah yang membodohkan diri kita sendiri, bukan orang lain yang mendengarkan diri kita berkata sehingga dikatakan bodoh. Tapi sebenarnya diri kita lah yang mengatakan diri kita bodoh, makhluk, dikarenakan ucapan kita itu sendiri. Baiklah, kita sambung daripada soalan yang tertunda tadi, yaitu semasa kau beranak, berat kamu 3 kilogram. Kau tak dengar itu tidak? Kau ingat aku lupa ke soalan yang tadi? Nah, diteruskan tidak nih? Ketika kau zahir, ketika kau lahir ke dunia, semasa itu berat dirimu, tubuh jasadmu, ada yang 2.2 kilogram, ada yang 2.3, 4, 5, bahkan 3, 3.1, 2, 3, seterusnya ada 4 lebih, dan ada yang mencapai 5 kilogram. Sesungguhnya kau dizahirkan, sesungguhnya awal kejadianmu ke dunia fitrah adanya, suci adanya. Bermakna yang berat kamu yang 3 kilogram dan berapapun kau lahir,
tiada yang tahu berapa berat badan kamu, jasad kamu itu, semasa kau lahir kecuali Allah. Maka ketika kau hidup dari kecil lagi sampai kau mengatakan, mengaku dirimu tua, mencapai 60 bahkan 70 berapapun itu, sehingga berat badan kamu itu 63 kilogram, bermakna yang suci itu hanya 3 kilogram saja, hanya 3 kilogram saja, selebihnya tidak suci, selebihnya kotor. Apabila kamu makan yang haram, sampailah usia kamu itu 60 tahun, maka 63 kilogram tolak 3 kilogram bermakna bagi 60 kilogram itulah yang haram pada jasad tubuh kamu. Maka itulah yang tidak baik, sehingga lebih besar, lebih berat yang haram daripada yang haram, maksudnya lebih berat yang kotor daripada yang bersih. Soalannya, bagaimana yang selama hidup sentiasa makan yang kotor, sentiasa memasukkan ke mulut, ke dalam perut, ke rongga perut itu makanan yang kotor, yang haram, yang bercampur, yang subhat, sehingga adakah kaedah, caranya, tekniknya yang boleh membersihkannya kembali sebagaimana dulu kita dilahirkan, adakah kaedahnya? Jawabannya ada. Jawabannya ada kaedahnya, kalau kamu mau. Tetapi apabila kamu tidak mau, maka tidak akan pernah ada kaedahnya, caranya, tekniknya. Lalu bagaimana caranya? 7 kaedahnya, 7 caranya, 7 peringkatnya, 7 tingkatannya untuk boleh membersihkan, mensucikan diri yang sudah sekian lama kotor, diri yang sudah sekian lama haram, diri yang sudah sekian lama melakukan, melihat, mendengar, merasa yang salah, keji dan membukan. Lalu tidak adakah guru yang datang kepadamu? Tidak adakah yang mengajarkan kau dari kau lahir hingga kau dewasa? Tidak adakah orang tuamu? Tidak adakah ayah ibumu yang boleh membawa kau ke jalan yang benar, ke jalan yang bersih, ke jalan yang suci? Sudah datang guru kepadamu, sudah ada yang menasihatimu, sudah ada yang memperingatkan dirimu, sudah datang orang yang mengajarkan kepadamu. Kenapa kau masih tidak pernah mau bersih? Kenapa kau masih tidak mau mengingat, tidak mau berpikir, tidak mau merasa? Maka kehancuran, kebinasaan yang datang kepadamu bermakna dirimu sendirilah yang tidak pernah mengizinkan dirimu suci. Dirimu sendirilah yang tidak pernah mau dirimu itu baik dan bagus, sehingga kau sentiasa berkata, Allah tidak pernah mengizinkan kau baik. Sering sekali kau berkata, Allah tidak mau kau bersih dan Allah tidak pernah mau kau suci. Itu saja yang sentiasa keluar dari mulutmu itu, yang mulutmu tadi sentiasa berkata yang kotor, sentiasa seuzun buruk sangka kepada Tuhanmu, dikarenakan sudah terlampau kotor, sudah terlampau rusak. Lalu apa kaedahnya? Lalu bagaimana caranya? Bagaimana tekniknya? Mau tahu? Mau paham? Mau coba-coba? Sebelum kamu melaksanakan, harus dicoba.
bermakna mesti coba coba. Begitu? Mau coba enggak? Hah? Mau coba enggak? Kalau kau tidak coba, bagaimana kau paham? Kalau kau tidak mencobanya, bagaimana kau tahu? Dulu kan macam itu kan, semasa kawin? Hah? Siapa? Sebelum kau kawin, kau coba dulu kan? Tadi ada cakap iya, mana itu? Mana butak kelapa? Kau coba dulu, kau try dulu kan? Eh, butak kelapa? Kau tadi cakap iya kan? Eh, kau orang dengar tadi? Buntar kelapa cakap iya kan? Subhanallah. Dia coba dulu. Bukan main badan kecil. Ada ke kita nak kawin coba dulu? Apa saja yang kita buat mesti coba dulu apa? Contohnya apa? Hah? Hah? Masak nasi, masak sayur, kuih muih. Manis asam garamnya itu boleh dicoba. Apa yang kau kerjakan tidak boleh kau coba dulu. Hah? Menikah? Kawin. Ada cakap kawin, ada cakap menikah. Hah? Kalau menikah boleh coba-coba. Apa pekerjaan, apa perbuatan yang tak boleh dicoba? Hah? Kawin. Apa lagi? Syirik. Lagi? Mati. Hah? Mati. Mati pakai coba juga. Siapa yang nak coba mati? Mati. Mungkin ada yang sudah pernah coba ya. Mati kan? Matikan diri itu tidak boleh dicoba. Jangan sekali-sekali kau mencoba untuk mati. Jangan. Selain daripada itu apa? Banyak sebenarnya tuan-tuan. Kalau tuan wow paham, jangan kau coba-coba menjadi Tuhan. Jangan kau coba-coba menjadikan Tuhan. Jangan kau merasa pernah dijadikan Tuhan. Dan jangan kau pernah mengaku kau dicoba-coba Tuhan. Dan juga kau jangan coba-coba mencoba-coba Tuhan. Pahamlah. Apa? Maksudnya, jangan kau sekali-sekali dalam keadaan was-was. Was-wisu. Sesungguhnya manusia itu sentiasa dalam keraguan-keraguan. Itulah manusia. Itulah yang dikatakan tadi, coba. Itulah keadaan sifat ragu-ragu. Jangan. Apabila ada hasrat, apabila ada keinginan, apabila ada kehendak, yang kehendak kau itu tidak sampai ke matlamatnya, yang kehendak kamu itu, keinginan kamu itu tidak pernah mencapai tujuan apa kehendak kamu itu, itu dipanggil waswisu, was-was. Yang kau tidak pernah lihat, yang kau tidak pernah jumpa, yang kau tidak pernah menyaksikan, yang kau tidak pernah dengar, yang kau tidak pernah kenal, di situ adanya was-was. Itu makanya kau sentiasa was-was kepada Tuhan. Karena kau tak pernah melihat, tak pernah mendengar, tak pernah menyaksikan, tak pernah semuanya, segalanya tak pernah. Kenapa tidak pernah?
Laisa kamislihi. Kita masukkan kajian. Lalu bagaimana menyaksikan diri sebenarnya diri itu? Tajuk? 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 Topik? Topik kita. Masuk kajian. Pusing kiri, pusing kanan, naik turun atas, balik lagi ke bawah, masuk ke kajian. Bagaimana menyaksikan dan bagaimana disaksikan? Bagaimana menyaksikan diri Zat Maha Suci itu dan bagaimana disaksikan oleh diri Zat yang Maha Suci itu? Dulu belajar nih, ada yang 13 tahun sehingga 17 tahun. Habis masa, habis usia, pergi berkelana, tinggalkan kampung halaman, gunung didaki, sungai diseberangi, bahkan laut pun direnangi untuk mendapatkan penyaksian diri sebenar-benar diri dan disaksikan oleh diri sebenar-benar diri. Sebagai Nabi mengajarkan makrifat, mengajarkan tauhid selama Nabi tunjuk ajar tauhid selama 13 tahun. Berapa? 13. Berapa? Berapa? Kau nak belajar aku dengan aku berapa tahun? Hah? Nabi, tahu Nabi? Paham Nabi tak? Bodoh kan Nabi itu? Hah? Tak cukup ke ilmu Nabi itu? Tak pandai kan Nabi itu jadi guru? Berapa tahun Nabi tunjuk ajarkan tauhid? Nabi tunjuk ajar tauhid berapa tahun? Nabi tunjuk ajar tauhid 13. Ingat, aku bukan Nabi. Saya bukan. Kalau Nabi 13 tahun, saya bukan Nabi, mungkin 17, 18, bahkan sampai 20 tahun. Betul? Betul? Maknanya tak jadi dibuka lah. Dah 13 tahun kan? Hah. Jadi kalau belum 13 tahun, maknanya saya melangkah nah? Maknanya saya lebih hebat, lebih pandai daripada nah? Siapa yang nak langgar? Siapa yang nak capai? Amak kena balik. Itu hanya angka cantik. Johor. Sangat benar. Betul itu. 1, 2, 3, 13 tahun itu hanya angka saja. Sebenarnya itu hanya tamsil saja, Tuhan. Tahu tamsil? Tamsil tahu tak? Kiasan.